maki itu ya sebenarnya sama aja apa ya, mencaci maki ya masyarakat Indonesia, karena posisi ya sekarang berada di pelatih timnas Indonesia ya. Perilaku ya pelatih Persija Thomas Doll ya harusnya tidak boleh seperti itu, dan ya dia pun harus evaluasi diri. Posisi pun ya sebenarnya banyak yang mau dibicarakan, tapi ya posisi juga bukan karena nggak bisa dan bukan karena nggak punya mulut jadi nggak bicara, nah, tapi harus dijaga apa yang harus dijaga di Indonesia ngomong. Jadi sama aja mungkin ya Thomas Doll pun ya pasti punya apa ya punya masalah juga di tim, dan begitu juga ya posisinya sama, maksudnya ada masalah di timnas juga gitu. Maksudnya pasti berbeda-beda gitu pendapat dan keadaannya gitu, itu yang harus sama-sama memahami dan mengerti gitu. Kalau misalnya seperti Thomas Doll bicara sendiri ya sama aja mencaci maki ya PSSI dan masyarakat Indonesia. Nah, menurut saya 100% perilaku Thomas Doll itu pun memaafkan dia boleh seperti itu ya sebenarnya sama aja apa ya mencaci maki ya masyarakat Indonesia, karena posisinya sekarang berada di pelatih timnas Indonesia ya. Perilaku ya pelatih Persija Thomas Doll ya harusnya tidak boleh seperti itu, dan ya dia pun harus evaluasi diri. Posisi pun ya sebenarnya banyak yang mau dibicarakan, tapi ya posisi juga bukan karena nggak bisa dan bukan karena nggak punya mulut jadi nggak bicara, nah, tapi harus dijaga apa yang harus dijaga di Indonesia ngomong. Jadi sama aja mungkin ya Thomas Doll itu ya pasti punya apa ya punya masalah juga di tim, dan begitu juga ya posisinya sama, maksudnya ada masalah di timnas juga gitu. Maksudnya pasti berbeda-beda gitu pendapat dan keadaannya gitu, itu yang harus sama-sama memahami dan mengerti gitu. Kalau misalnya seperti Thomas Doll bicara sendiri ya sama aja mencaci maki ya PSSI dan masyarakat Indonesia. Nah, menurut saya 100% perilaku Thomas Doll itu pun memaafkan ya boleh seperti itu ya sebenarnya sama aja apa ya mencaci maki ya masyarakat Indonesia, karena posisi ya sekarang berada di pelatih timnas Indonesia ya. Perilaku ya pelatih Persija Thomas Doll ya harusnya tidak boleh seperti itu, dan ya dia pun harus evaluasi diri. Posisi pun ya sebenarnya banyak yang mau dibicarakan, tapi ya posisi juga bukan karena nggak bisa dan bukan karena nggak punya mulut jadi nggak bicara, nah, tapi harus dijaga apa yang harus dijaga di Indonesia ngomong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.